Lionel Messi gagal menandai debut bersama Paris Saint-Germain di Liga Champions musim ini. Messi bermain sebagai starter saat PSG ditahan imbang klub Brugge 1-1. Messi bermain sejak menit pertama di lini depan bersama Kylian Mbappe dan Neymar. Trio Messi, Mbappe, dan Neymar tampil bersama untuk kali pertama di PSG. Digadang-gadang bakal menebar teror ke pertahanan PSG, trio berlabel bintang itu justru tak mampu memperlihatkan kerjasama yang menjanjikan. Messi juga tampil di level terbaiknya. Ia kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan Brugge yang tampil solid. Lapulga ternyata melakukan 3 tembakan ke gawang di laga ini. Satu peluang yang didapatkan Messi membentur mistar. Satu berhasil diblok Simon Mignolet. Dan satu peluang lainnya tidak menemui sasaran. Selain gagal mencetak gol, Messi juga menempatkan diri sebagai salah satu pemain PSG yang terkena kartu kuning. Pemain berusia 33 tahun itu diadai kartu kuning oleh wasit karena melanggar dengan keras pemain Brugge, Matt Ritz.